Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terkadang ingin berhenti, ingin rasanya menoleh ke belakang kembali, tapi tidak ada satu dorongan yang kuat menggerakkan kakiku kembali untuk melangkah ke depan. Meskipun saat ini ku belum melihatnya, meskipun saat ini ku belum mengalaminya, bahkan terasa begitu jauh, namun tetap yakin dan percaya janji-Mu ya Tuhan sungguh besar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu memberkati kita. Amin. Kita akan berisi dari teman kita. Silakan. Kami seperti
Ya Yesus yang Maha Penyayang, temanilah kami selama saat ini, agar kami memiliki keberanian melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan yang semu. Semoga kami rela melakukan ini untuk menjalin persahabatan yang tulus dengan Engkau. Bertegur sapalah dengan kami, agar kami tidak merasa sedih dan kesepian, sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat sejati kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama dan bersamamu. Semoga kita semua, orang tua kita, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada we
Kakak,
satu. Ayo, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Oke, satu kelompok berhasil. Saya lihat jam dari adik saya ya. Kalau di dalam schedule jadwal dimulai pukul 8, tadi kita mulainya lebih awal sedikit ya, 10 menit lebih awal, berakhir pukul 9, tapi biasanya 9.15 itu baru akan saya akhiri. Ini bergantung dari situasi kita ya. Lalu nanti kita akan pakai vlog yang berapa baik. Pertama, masuk ke sini, arti letreng ya. Ada yang pinter bahasa Inggris, membaca? Iya, boleh, boleh. Siapa namanya? Razor. Yang nomor satu? Layani. Layani. Razor.
ya. Jadi teman-teman menyediakan diri, datang ke sini kan menyediakan diri teman-teman ya. Datang, kalau menyediakan diri berarti tidak hanya tubuh fisiknya berarti apa? Teman-teman ini dari kaki, kepala, tangan, perut ada di sini. Tetapi jangan sampai intinya ya pikirannya tuh melayang-layang. Harusnya gua jam segini di rumah lagi ngapain gitu ya. Nah kalau gitu berarti pikirannya tidak di sini. Kalau teman-teman mau menjadi diri kepala, berarti pikirannya pun harus di sini. Ya, di sini saat ini. Kedua, perempuan. Kita diminta untuk memeriksa hidup. Ya hidup siapa? Hidup teman gue. Hidup siapa? Hidup benar sekali. Pertama-tama adalah hidup kita sendiri. Ya saya, aku. Aku ini siapa? Nah jangan diumpetin. Masa saya mau lihat aja, tolong dilepas jaketnya dulu kan gak lucu. Ya, Joyce. Saya Teres. Teres bagiannya. Saya Cindy. Saya jangan ditutupin. Grace. Emily. Saya Bari aku. Nah, Noel. Elisa. Pemeriksa hidup saya. Lalu hidupnya? Aku. Kamu sudah. About your future, memikirkan arah hidup ke depan. Baik, abah. Memikirkan arah hidup ke depan. Nah, hidupnya teman-teman kan tidak hanya hari ini saja ya. Nah, ke depan itu mau seperti apa? Saya sebagai anak SD akan seperti apa? Bentar lagi ujian belum kan? Ujiannya kapan? Bulan Mei, iya. Sekarang namanya sumatif akhir tahun ya, SAT ya. Akhir tahun kan akhir tahun pembelajaran, benar nggak? Semoga benar. Ya. Lalu berikutnya R. Tapi ada yang saya rasa itu mau? Oke. Siapa? Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan sesama dan juga alam. Nah nanti teman-teman memperbaiki hubungan dengan sesama itu salah satunya nanti teman-teman tuh selama kurang lebih 3 hari 2 malam ya ada tugas dari Kak Dion. Yaitu apa? Memperbaiki hubungan dengan sesama itu dengan cara ini. Yang dulunya misalnya ya karena saya hobinya makan ya saya tidak peduli. Itu kamu lihat sebagai hal yang positif. Kalau enggak, hari ini tadi ada Grace ya? Mana tadi Grace? Grace, di mana? Nah, Grace ini bangunnya pagi. Jam 5 sudah bangun, sudah mandi, sudah wangi. Lalu dia ke kapel berdoa. Wah, hebat sekali Grace. Atau ada yang begitu ya? Juga ada. Baik. Berikutnya, percepatnya. Apa? Ya. Berusaha untuk berdoa dengan baik. Karena teman-teman waktu retret itu adalah memperbaiki hubungan anda dengan Tuhan. Di sini semuanya pemeluk agama kan ya.
punya agama kan ya. Anda percaya akan ada itu kan? Anda memperbaiki hubungan itu dengan cara apa? Berdoa. Gunakanlah waktu teman-teman di sini untuk berdoa, ya. Yang seiman dengan kami para pendamping, lakukanlah dengan lebih. Yang mungkin berbeda, hormatilah. Anda berdoa dengan hati menggunakan iman percaya. Ya. Lalu A mana nih teman-teman? Aku tadi juga Maria. Perlu perhatian akan kehadiran Allah. Nah teman-teman, semoga teman-teman selama di sini di jalan ini suasananya semoga cukup tenang ya. Dan dengan suasana yang tenang ini semoga bisa membantu teman-teman ya untuk bisa lebih mengalami gitu ya kehadiran Tuhan di dalam hidup teman-teman. Ya melalui hal-hal kecil. Ya, ketika teman-teman makan, duduk, berjalan gitu ya. Saling menyapa teman-temannya atau mungkin saat duduk di kafe gitu ya. Semakin menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nanti kami akan bercerita bagaimana ternyata Tuhan itu sungguh amat baik di dalam hidup kita. Dan kebetulan ceritanya berkaitan dengan hidup dan mati. Hidup dan mati siapa? Anak saya, bukan anak yang pertama mati. Saya punya dua anak. Anak saya yang kedua nanti ya ada lagi. Saya akan bercerita itu bagaimana Tuhan itu hati. Ya. Terakhir, T. Mari kita saja ya. Mensyukuri rahmat kehadiran Tuhan. Pertanyaan saya teman-teman, mensyukuri rahmat kehadiran kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu apa? Apa yang kamu syukuri dalam hidupmu? Boleh ditulis apa yang kamu syukuri? Boleh. Ya, di halaman berikutnya boleh. Yang kamu syukuri atas rahmat Tuhan dalam hidupmu apa?